السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لمن قال في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'du Poro konco-konco jamaah pengawasan kitab syarihil hikam Libnya ta'ilah sakandari yang ganggu lo hormati Alhamdulillah Kulo panjenengan sedaya sakit kepanggih malih wonten ing kesempatan yang sangat berbarokah insyaallah. Ing pundi dalam kesempatan yang kesekian kalinya kita akan membacakan kitab Syarhil Hikam. Wonten ing pengawasan saat saderenge menika kita telah diberi gambaran bagaimana pentingnya orang berpikir. Yok nopo manfaati wong sing gelem mikir-mikir pada pengajian yang telah lalu itu yang kita dengarkan yang sekarang mari kita baca takbirnya wa dzalika li annahu wa dzalika utaimun kunun kunu afdaliyatut tafakkur ikuli anna ukrono sak temeni murid yasilu ikutu mako sampai murid ilai bihi kelawan tafakkur ila makrifati hako ikil asya maring ngawerui piro piro hakekati piro piro berkoro wa ila takzimillahi lan maring oleh ngegungakan lan maring ngegungakan penggawe ngegungakan ing Allah wa takzimikul lima yurdi lan maring ngegungakan saben-saben barang sing dadek noridane gusti Allah Payaf aluhu Mongkong lakoni Sopo murid ing ma yurdihi Watah kirima Kulima lan Milang-milang ino Ing saban-saban barang Yuskitu kang bentuk akan Opo ma Fajetan Mongkong ngedoi Sopo murid ma Wayat tolik ulan ningali Sopo murid bih kelawan ma lawan tafakur ala khofaya afatin nafsi Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Ten pengajian sing dhisik niku dikatakan bahwa berpikir utawa ngangen-ngangen iku luwih utama ketimbang ibadah puluh tahun sing rupa ibadah sunat. opo kok ngoten? Wong barangan mik mikir-mikir ae iso ngalano ibadah sunat puluh tahun kok koyok ndak masuk akal apa rahasia di balik pikir-pikir niku ngeten kan ne mikir-mikir niku luwe apik ketimbang ibadah petong puluh tahun sebab li yasilu bihi ila ma'rifati haqaiqil karena dengan pikir-pikir niku kulo ambek sampean akan mengerti hakikatnya sesuatu itu akan tahu lek kulo ambek sampean gelem mikir-mikir sing jare sampean Dua cita-cita kepingin tutup sekolah sampai duit titel doktor di atasnya magister. Pun kulo ambik sampean berusaha sekolah supaya tutup nang titel doktor nih wow. Barang tutup nih tengah jalan. Orang yang kita cintai sing bandani sampean mati. Krono sing bandani mati akhirnya sampean tidak bisa terus no sekolah. Lek wong wis tutup model koyok ngiten maka dia akan punya dua pilihan. Dia akan menjadi orang yang frustasi karena cita-citanya tidak tercapai. Niat api api nang pangeran tiga ijo bapak mati nang sing bandani sekolah. Berarti pangeran ini tidak cinta nang aku. Ngeten niki termasuk uang sing pikiran cekak. Tapi tidak tahu oleh mikir-mikir. Yusak uno. Akhirnya nyambut kawe ya rasa-rasen alasane boleh cita-cita yang tidak keturutan nurut nang ibu ya ndak gelem nurut mergo cita citai putus di tengah jalan nulik penggawean ya moh karena penggawean yang diincar adalah penggawean yang sesuai dengan jabatan doktor nah dek eh, kadung dati anak wong gede singkat ini ngelamar penggawean reme-reme isi nang wong walau sekarang kadung dihormati orang mudun lawangi dibuka no sandali ono sing noto mundur dan seterusnya dan seterusnya akhirnya jadi pengangguran. Lek dipikir-pikir maning, apakah pengangguran itu lebih baik daripada sampean menerima tawaran pekerjaan seseorang yang menurut pikiran ini sampean tidak cocok mergo sampean anak, -anak wong mulya. Coba sampean angan-angan. Ini adalah buah daripada orang yang tidak mau berpikir. Lek di yang niku gelem mikir, tengah-tengah awake itu cita-cita kepingin duwe titel dokter. Bapak orang yang sangat kita cinta-cintai Sing modal kita, Yang memberi kita modal Agar kita menjadi orang yang sukses Kok mati Tilepok nonang uta, Tuh Ah wakil cita-cita kepingin aku tadi dokter Tapi nang Allah aku tindak ini mergo bapakku mati Apa hikmah di balik ini Iya Awakku iki Nang Allah Wong tua dikei mati Supaya iso mikir dewi Wis aku sekolah jaga no wong tua tok, nyambut gaya aku ndak gelem sehingga semua kebutuhan saya dalam sekolah selalu dicukupi oleh orang tua tanpa ada sumbang sih dari pemikiran kita sendiri. Saiki wong tua mati, sing memberi modal saya nggak ada, tapi aku nang Allah di kei aku nang Allah di otot, aku nang Allah di tangan. Apa saya nggak mampu berusaha untuk mencukupi kehidupan saya sendiri? orang tua saya seorang bisa mencukupi dirinya sendiri dan mencukupi anaknya yang banyaknya mungkin ada empat lima enam tapi awakku Dewi titel saya lebih tinggi daripada orang tua saya Apakah saya enggak mampu mencukupi kehidupan saya sendiri coba saya akan berusaha lho usaha tegel ku krono pikirannya dilakukan no aku tak kerja menjengkel kerja kerjaiku tujuan utamanya adalah menghasilkan uang karena tujuan utamanya adalah menghasilkan uang maka kita harus konsisten dengan cita-cita kita yang pertama adalah menghasilkan uang perkara penggawaini nopo mawon terhormat atau tidak ino tomboten yang penting halal sampean lakoni wong panjen sing paling utama oleh duit nyambut kawi rata apik dedek joko parkir di api didik, melok wong joko nek tuku Jano masih didik didik sing penting kene kayak biaya sekolah nek iso kita masuk nang pabrik bundik njerum, butang jopo mbo melok kontraktor dan lain sebagainya di angan-angan kita terus kerja memperjuangkan hidup dengan berbagai tafakur Ngangan-ngangan, ya opo sing sekiranya sampai niku cita-citanya berhasil mulai mikir oleh bayaran duit sak mini gitu yang Aku duit duit bayaran sak juta sak ulang. Akan saya pergunakan apa yang paling manfaat dalam uang ini? Corot yang sak niki keluar masuknya uang itu kita manage dengan baik. Kita atur sing api. Yo coba kau matu matu matu. Aku tak mikir je nengi. Leono uang tak kelam mikir matu nih duit. Ya, mau tuh, mbak Zeng, mbak Zeng, mbak Zeng, mbak Zeng, mbak Zeng, mbak Zeng, oleh duit mau dikemanakan sambian pikir setelah dibuat membayar sesuatu sesuatu ini kita akan buat apa juga kita pikir dengan baik sampean pertimbangkan antara untung dan ruginya mentu duit kate tuku TV apa perlu nih TV sampean itu untungnya dibuat refreshing bahaya nih ono tayangan-tayangan sing ora apik ono mikir maning dadi sing enak tak tukokno buku ae isi ilmu tukokno buku Tukono kitab, gay ngaji, gai sekolah, pasti ada manfaatnya, positif, ada negatif. Nek duwe ngepres, sambahan kudu berfikir yang seperti ini. Manajemennya diperbaiki, cak ojok pokok metu, ojok pokok tuku, ojok pokok mangan, ojok pokok urip, sampean angan-angan dice, lek wis mikir mentok-tek Tilakoni, wa idha azam ta. Fatawakal ala Allah Lek sampean wis mari mikir Mentok pikiran nih Mari ngunusrah nonang gusti Allah Api ele'e Apa jari gusti Allah yang penting kita sudah berusaha Itu gak lewong kawin Nanti oleh limang bulan kok wis pegatan, gue berarti ndak niat rapi nih, iku ngono niat kepingin nih. Wong niat kepingin rapi, buatan ngoten tak sampai oleh bulan pegatan ngoten dia ngan ngan di si, aku kira rapi, ben perlu ni opo sih Le. Makanya saya akan kawin, saya menangkan nangan. Perlu ni sampe kata kawin opo. Nek sampaian mek kepingin nili ilam bising api, sampaian kepingin nili rai sing bagus, jadi sampaian si kenyang patok singgal mis kemian sampaian sun dan seterusnya. Berarti sampaian di dalam perkawinan tidak ada nilai ibadah sama sekali. Lulik wis pikiran kaya ngiten biasanya kawin oleh petang bulan pegatan sampe Tapi lelik sampe ngatini kawin aku mikir Oh pojani perlu nih kawin Untuk apa? Oh, aku kawin iki ibadah. Loh, si cil, ibadah. Iku jen, ini ibadah keibatan Sici leh kan keibatan Itu jenisnya perhitungan dagang akhirat Aku lek kawin sembahyang asal si ganjaran siji sici mali petang bulu Lulik wis iling nang ganjaran kaya ngiten Sampe singkat ini pegatan ndak iso atuh kata, karena memang orang kawin bukan untuk enak-enakan tetapi untuk menambah pahala ingat ya bukan untuk menambah masalah lewat orang, orang tanya orang uang ngomong rapi rapi kok nambah masalah keliru itu namanya kerdil Wong rapi kok nambah masalah ya mboten Allah merintahkan nono Al-Quran wa angki'ul al ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum Iya kuno ayunihim allahu min fadli Oh Allah merintah aku lambik sampean ini rapi Lek gue zaman sampean wis rapi ini ku mesti nang Allah dijukupi. Lek melarat malih dati suki, lek sang malih dati seneng Iku janji ini Allah iku Oh tadi ono orang ngomong kalau kawin itu menambah masalah Keliru Yang benar kawin itu menambah pahala Dan dibalik pahala Pasti ada masalah lah ono ganjaran ndak kate ono masalah lah yo enak ja. wong oleh ganjaran iku mergo de'e mari susah. Tunggale wong bayaran mergo de'e mari nyambet gawe. Oh Allah mboten gendeng. Nek dia Allah kate ganjaran lek sampean ndak susah. Di mana ada jerakan yang mau mengasih bayaran sama anak buahnya tanpa kerja? Duduk jerakan itu jenenge wong etan. Sak menten kula ambek sampean niku. Jadi delok toko awalnya sebelum kita melangkah sesuatu terlebih jauh lagi sampean angen-angen sing temenan rugi apa untung akeh endi untung karo rugi nih kita pertimbangkan dulu setelah kita angan-angan dengan baik baru kita melangkah lele wis ngeten insyaallah kula ambek sampean dadi wong selamat allahumma amin wa ta'zimi kulli ma wa ila ta'zimillahi lan mari ngegungaken Gusti Allah lek wis kula ambek sampean ngangen-ngangen wah ngegungno nang Gusti Allah Maca Quran. Mari maca Quran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Diambung Quran. Duduk ngambung kertas. Ulah apa sampean kate ngambung kertas? Nek sampean mari maca Quran diambung podo karo ngambung koran. Betul. Sangat benar sekali. Karena Quran tidak ada bedanya dengan koran. Kertas sih. Tapi kalau kita berangan-angan, kita mikir, kita sadar. Al-Quran ini kalamnya Allah. Ini majalah itu omongani konco-konco wartawan. Ya jelas beda tuh, Jelas beda Kita bukan mengagungkan kertasnya Tetapi mengagungkan kalamullah yang ada di dalam isinya Al-Quran itu tadi Dengan berpikir-pikir Kita bisa mengagungkan Gusti Allah Lihat mikir, Dan kita bisa mengagungkan sesuatu yang dapat menjadikan ridhonya Allah Kemudian kita lakukan jam-jam lima, setengah enam kerungu azan, maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah hati ini iling ini penggawaan sendiri tidak ada pengeran ini aku tak nang jeding sampai uduk main sekak sekein disik sekake. dipikir-pikir manfaatnya di sekak harus membayang ojok oh, kroni tahu, wong. Tapi kesadaran harus tumbuh dari hasil pemikiran yang jernih. Sambian melakukan sholat karena tahu apa manfaatnya sholat. Sambian meninggalkan sekak, sambian tahu apa madorotnya sekak ketika bertentangan dengan sholat. Jadi kerungu azan nono dilanggar, sekaki ditinggal. Sambian berangkat nang jeting ngape wudu, sembahyang ngadep nang gusti. Allah, metu nih sembahyang ini kurang toko pikiran. Jadi sambian nono di sembahyang nih kuat ini tenang ndak keburu-buru singkat ini buyar sekak maning boten nonok anu kadang-kadang tiang sekaki durung tutup sembayang akhirnya sembayang ndak khusuk mergo mikir sekaki mari kalah elih kok ngono sembayang dan ini kalah harus sekak Samban niku sembayang niku pokok sekak itu hanya merupakan sarana bin awak orang sumpak jadi anak sembahyang ini kuantang Allahu Akbar salamualaikum Allah, salamualaikum Wiritan

mikiro sama nek kata sembahyang untuk apa sampean sholat sekak sampean untuk apa setelah untuknya itu sampean pikir dengan jalur yang benar baru sampean melangkah sesuatu Ngoten. oh berarti lek mikir sembayang, tapi api mbak tengkarik sembahyang ya pikirannya sih ngeliru. keliru caranya mikir mau pikir kok sing dek mikir sih elek gak kadek mikir lek elek nih bu. langsung aja watah kiri kulimayus gitu fayetan ibu dan kita bisa meremehkan sesuatu yang menjadikan murka Allah. Nek wis Allah murka, kita tinggal sejauh-jauhnya. Le Allah wis pegel kita doi. konco kok kelakuan seneng tuna susila, kasarinya nyenuk lah. Sama nangan-nangan no perlu nyenuk no. Kipanjene enak nang minul, <laughs> enak panjene. Tapi le sama nangan-nangan, opo wong urip mek kanggeni kumawon. Tidak nah, anak mari ini sampai lek like ngetut noniku. Mari rapi wong ireng kepingin sing kuning. Mari sing kuning kepingin sing sedengan. Sing sedengan biasa kepingin sing lemu. Sing lemu melengar kepingin sing rotok guru sing cendek. Guru cendek wis mari kepingin sing guru sing dukur. Guru dukur mari kepingin guru sing rotok sedengan. Boten mari mari sampai. Kalau itu yang kita letakkan di depan. Sambil bila sama nulis iso mikir temenan, tidak manfaat ini. Jawi. Niku oleh sampean ngangen-ngangen. Sampai tidak ngangen-ngangen, kaiso, iso. Tidak iso. ubihi ala khofayati khofaya afatin nafsi le uang niku kelem mikir-mikir. Maka manusia akan bisa melihat bahaya-bahayanya nafsu yang paling samar. Samar isa piro mesti ketok lek like sampean niku kelem mikir sampai nyambut gawe dalam perbankan usaha wong sing lakoni utang no duwe, nang wong dikai nyambut gawe gawe kerupuk kita nang sampean selaku orang banknya pendino nyawur pendino satu saat kerupuk kok macet akhirnya orang yang jeraga yang si jeragan kerupuk tadi nggak bisa bayar nang sampean ketika orang ini nggak bisa bayar sama sampean Terserah sampean ini pemikirannya. Lek sampean pegel, sampean sentak, tukaran, meneh enggak nage bisa sampean. Lunas bisa utangnya. Lek sampean nage nyalon-nalon, ditage mau. Ya porek, enggak nyawur tadi. Aduh, si enggak iso aku mas. Kapan aku sikat. Telate, ni mau. Nekin bayar, meneh ditage. Meneh enggak bayar, emben terus sampe ngegek, nyalon-nalon. Betu soko angen-angen. Tadi terus lestari nang dulur yo api si oleh duwe. Sampai mikiri cekak, wong sing ditagi nak gelem bayar dikepuk tadi lantukarane siji. Dulur pedet nomor loro sampai ndak oleh duwe, urusan karo polisi. Lah sing dhe utang ngoten. Ya kudu mikir awak iki ndak nyaur, ke urusan karo polisi lek di laporan nang polisi. Tapi awak nyaur ndak duwe, ya posmo moyo ae si, alon-alon. Ngomong sing api teti wong sing utang ya njogo nang prasane sing duwe-duwe sing duwe-duwe ya njogo nang prasane wong sing duwe utang padha apik sing duwe-duwe ya oleh duwe sing duwe utang ya iso nyaur nang dulur ya sik pancet wa <tutuk> makaydil <tutuk> adwi lan ngatasi sandupane musuh wa ghururiddunya lan Tunyo niku bojo, sampeyan ngenangan ta nah. coba lak bojo sampeyan. Wong tukaran mergo hukuman gara-gara tunyo. Wong ndak nyapa nang dulur, lak nyapa nang kanca gara-gara dunya. Wong pedhot karo wong, wong tua tukaran mergo warisan ya mergo dunya. Tunyo kabeh. Lho kula ambek sampeyan wis eru lek dunya niku biasae nggawi cilaka, kadang si diingu dunya niku. sudah tahu akeh okay, wong jaruk mergo apa mergo donya mergo jabatan tapi jabatan sik digoleki mergo kenikmatan donya niku wong iso ndak nyopo nang wong iso duwe musuh nang wong iso elek nang wong ya mergo donya tapi donya sik dikeloni ae iki tekku ki sapa sing ganggu tekku berarti musuhku ndak diangen-angen lek donya niku musuhne lek diangen-angen yo mas yo seneng nang donya tapi ora sampai nyebab nunggu no lambek sampean tukaran karo dulur mergo dunyo ndak nyopo nang dulur mergo dunyo apik dadine nang wong lek sampean tak gelem mikir-mikir lho mergo banyu ndek sawah ya hasilnya belum ketemu nyekel arit bacokan pak padahal piro hasil sampean nyambut gawe sawah 4 bulan sekali kadang oleh-oleh sawah patok lima ratus sewu itu hasil durung mesti caru mesti uang yang kita peroleh belum pasti tukaran mesti baca wong mesti mergo apa mergo duit lima ratus sewu karena ya akal tidak dikawi tidak gelem mikir-mikir nang afat itu dunia sadar kalau dunia itu yang membawa malapetaka nggak sadar lek like dunia ini kusing datik no permusuhan Sing datik undak rukun. Undak diangan-angan. Waya ta'ara fulan dati kenal sopo murid bihi kelawan ta'wakur wujuhal khiyali ing. Biro-biro dhalani krenah. Fitaba udi dalam ngedo. Anda saking makayidil adul. Iso diangan-angan uang niku. Lekmati ngangan-ngangan iso mali kenal lang dhalani krenah. Yobo sing sikirani ngedo saking musuh. Waya selamu lan bisa selamat sopo Murid bihi kelawan tafakur Minal afati saking piro-piro pengangan ngangen an syiati kang cukul opo afat Min anil afati saking piro-piro bahaya Saking piro-piro ponco boyo an syiati kang cukul opo afat Anmu kholato ti ahliya Saking ngumpuli ing ahli dunyo Dengan berpikir menungso niku iso selamat saking poncoboyo yang diakibatkan oleh ahli-ahli nidunya dipikir sing alus dipikir sing lembut lek like sambian niki urip di dunya aku aku like lek ngini iso ini aku lek like ngini iso ini aku lek like nemen oleh demen nang dunya iso ndak rukun nang dulur mergo dunya lek ndak lukur nak lek ndak rukun nang dulur mergo dunya apa dulur iki kate ijolno dunya terus sing sampean kate gawe ngijolno dunyo ngijolno dulur ambek donya iki piro jumlah donya sepadankah dengan nilainya saudara dengan nilainya dulur lek ndak sepadan ojo diijolno padha karo sampean kate dodol emas 10 gram mesti ini regane 800.000 utawa sak juta 200 lek 120 sak grame akan kita jual dengan uang yang puluh ribu tanpa kita angan-angan terus sampean takon nang awak dewi lek wis dodol emas 10 gram yang mestinya harganya 1.200 sampe dol saya ketemu iku wong waras no pembuatan dulur iku dan no organi lu niki kadang-kadang ditulang uang wong dengan harga yang nilainya sangat nihil dengan harga yang nilainya sangat murah sekali wabil uzla tilan kelawan uzla kita kembali lagi kepada uzla al madhkuroti yang telah disebut yahsulu berhasil atamarunu At melatih al khulwati ing si persepen nyepi ibadah alati kang ya ahadul arkan yiku salasi jine raukune pira-pira dalan al arbaati kang papa dilek kula ambek sampean iki wis gelem iso nyepi nek jroning nyepi kuwi mang sampean mikir-mikir sing temenan opo manfaate barang sing akan sampean lakoni nopo bahayane barang sing sampean katitandangi Maka, Sampean akan menjadi orang yang selamat dengan uzlah yang seperti ini. Berarti, kita sudah melakukan salah satu daripada rukunnya jalan-jalan untuk menuju usul dan dengar. pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewis, gelembung diangan-angan kau yang ngoten, tadi menang. Ono mikir, "Awak mang maring lakoniopo, oh, aku maring lakoniki. Bingi mang maring lakoniopo, oh, aku bingi maring lakoniki." Winginane maring lakoni apa ya o winginane oh, aku maring lakoni iki. Lek pun mari, mari diangen-angen koyo ngoten baru kita melangkah barang sing akan kita lakukan itu untuk apa? Sampean sembayang. Apa perlu ni sembayang? Kepingin oleh ridani Gusti Allah. Sak liyane ridani Gusti Allah ojo digoleki wis. Kula sampean kadang-kadang terganggu oleh pemandangan kita di jalan. Ada pekat ini nang Surabaya, tuh di Labindo senang delok Labindo, delok ndak muli-muli setino. Ya, mbak tentu tuh sampai nang Surabaya ndak muli-muli sing weton tuh nih di masih kibiasa itu jam limo, jam itu pengin ndak tuh sing lanang ndak kena. Jadi nih katin nang Surabaya mandek nong di Labindo, ndak oleh blonjo sing yang dituju, tapi deh emak ison delok lumpur Labindo. opo apa itu sampai delok lumpur Labindo itu? Yusen oleh Tujuan dari rumah yang semestinya harus berhasil pertama kali sebelum sampean delok lumpur labindo gagal di tengah jalan karena sampean ndak konsisten karo tujuane sampean. Nek sampean ndak konsisten karo tujuane sampean, sampean akan menjadi orang yang putus di tengah jalan. Nek putus di tengah jalan, ya wis mari wis. Jadi orang yang gagal. Tidak sukses karena sampean tidak mampu memanfaatkan berpikir dengan sebaik-baiknya. Jalan-jalan nah, diantaranya untuk menuju kepada ridhonya Allah. Jalan-jalan untuk menuju kepada busul datang Allah Subhanahu Wataala. Di antara salah satunya adalah uslah yang mestinya rukunnya ada empat. Maka ni ayo sambil melo terus ngaji hikam. Kesane adi gula panjang dengan nikah isen ilmu yang berkaitan dengan hati secara murni dan bagus. Mandar mukotatoso ilmu sing manfaat, sobarokah sakmenten ingkang saged dalem maturake akhir kalam wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh